Pasangan ganda campuran Praven Jordan melatih Daiva Oktavianti lolos ke babak final SEA Games 2019 Filipina. Praven melatih menang 21-16, 21-18 atas pasangan Malaysia Tan Kian Meng Lai Pei Jing pada babak semifinal di Muntin Lupa Sports Complex Minggu 8 Desember 2019. Praven sudah pernah merasakan meraih medali emas SEA Games saat masih berpasangan dengan Debbie Susanto, tepatnya pada SEA Games 2015 di Singapura. Sementara bagi Melati, ini merupakan SEA Games pertamanya. Faktor angin, makanya dia set pertama juga kurang enak mainnya, dan untungnya kita bisa mengambil medali itu langsung serta kontrol situasi lapangan dan situasi tekanan-tekanan yang mereka kasih. Pada laga final yang akan berlangsung Senin 9 Desember 2019, Praven Melati akan menghadapi Koh Sun Huat, Sevon Jamie Lai. Pasangan Malaysia ini lolos ke final setelah mengalahkan wakil Indonesia lainnya, Rinov Rivaldi, Pita Haning Tias Mentari, 18-21, 21-11, 24-22. Wakil Indonesia lainnya yang berhasil menembus babak final adalah Ruseli Hartawan di nomor tunggal putri. Pada babak semifinal, Ruseli mengalahkan wakil Thailand, Pornpawi Cho Chu Wong, dengan 21-16, 10-21, 21-18. Kunci kemenangan apa mungkin Ruseli di pertandingan? Kunci kemenangannya sabar, soalnya dia pemain nyerang, jadi sebisa mungkin defend-defendkan harus ada jomongan. Selanjutnya pada babak final, Ruseli akan berebut medali emas dengan wakil Malaysia, Kisona Selva Durai.